Alif Lam Lam Ha, bunyi Allah itu bukan Tuhan. Yang sentiasa kita ketahui, sudahkah mengenang Allah? Itu yang banyak. Kalau kita sebut sudahkah kenal Allah, Allah Alif Lam Lam Ha itu nama, susahnya kita ya, terjeratnya, tersepitnya pengetahuan kita ini ya, karena sudah lama sangat, dah lama sangat dalam pikiran, dalam pengetahuan kita dari kecil lagi ya, selalu sebut Allah, Allah, Allah. Dah terbiasa sentiasa sebut Allah, kenal Allah, dikenal Allah sentiasa sangat banyak, sangat bunyi-bunyi Allah. Tetapi tidak paham, tidak tahu, tak paham lagi, masih lagi tertanya-tanya, masih lagi kita ni dalam kebimbangan. Mana yang Tuhan sebenarnya? Allah ke Tuhan? Tuhan itu ke Tuhan? Mana yang sebenarnya Rob itu? Bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu, bunyi Al-Quran itu, Tuhan itu Rob. Rob itu, translate dia, pergi bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni, Tuhan. Jadi yang Tuhan ni bukan Alif Lam Lam Ha. Yang Tuhan, sebut Tuhan tu bukan Alif Lam Lam Ha. Alif Lam Lam Ha tu, bunyi Allah itu bukan Tuhan. Jadi kalau bunyi Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, macam mana agak-agak? Ini yang banyak faham yang salah, salah faham. Kalau bunyinya Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, maknanya nama itu Tuhanku. Kalau kau sebut Allah Tuhanku, itu nama Tuhanku. Allah itu nama. Alif Lam Lam Ha, sebut Allah, bunyi Allah itu asma, nama. Faham ini? Jadi kalau kau sebut Allah Tuhanku, maknanya nama itulah Tuhan kau.
kita yang sentiasa cakap, sentiasa bunyi, tapi tak faham. Allahu Rabbi itu bunyi Al-Quran, bunyi Arab. Kalau ahli sufi, ahli musyahadah, orang-orang yang mengkaji, membuka Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran secara jernih, secara hakiki, Allah itu nama Tuhan. Para sufi, ahli tasawuf, Allah itu asma Tuhan. Allah itu asmanya Tuhan. Allah itu pemanggil Tuhan. Allah itu penyebut Tuhan. Allah itu asma bagi Tuhan. Allah itu asma Ar-Rabb. Bukan alif lam lam ha itu Tuhan, bukan. Panggil pun salah, bunyi pun bukan, jirim pun bukan, jisim pun bukan. Macam mana kita nak kenal Tuhan? Kau tak akan boleh kenal Tuhan kau. Tak akan boleh. Kenapa tak boleh dikenali? Mengapa? Kamu dihidupkan, kamu digerakkan, engkau diperlihatkan, engkau dipikirkan, engkau didengarkan. Bila kau hidup saja, hidup saja, kau ini dihidupkan, bergerak, berbuat kamu, itu kamu diperbuatkan. Apa saja yang kau buat itu diperbuatkan. Yang kau lakukan itu ada yang melakukan.
ada yang buat itu. Apa-apa yang kau buat itu, dibuatkan. Macam mana kau nak kenal aku? Gerak kau tu daripada aku. Hidup kau tu daripada aku. Melihat kau tu daripada aku. Mendengar kau tu daripada aku. Perkataan kau tu, berbunyi kau tu daripada aku. Kata tu, kata Tuhan.